Semenjak menjadi istri pengusaha keturunan Jepang Reino Bara, Syahrini kini sudah jarang dilihat oleh publik. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Sejak Syahrini menikah dengan Reino Bara, Syahrini juga nyaris tak pernah lagi diterpa isu tidak sedap. Sekalinya mendapatkan isu, Syahrini tetap memperlihatkan keromantisannya bersama Reino Bara. Setelah lama tak terdengar kabarnya, Syahrini tiba-tiba muncul membahas soal talak dan zihar dengan Prof. Quraisy Shihab. Diketahui, tentang talak dan zihar tersebut merupakan isi tafsir Al-Misbah yang dilakukan bersama Prof. Quraisy Shihab. Dalam acara rutin tersebut, Prof. Quraisy Shihab membahas soal talak dan zihar yang langsung dihadiri oleh Syahrini. Tema kajian pada pagi hari tadi adalah zihar pemirsa. Zihar itu mirip dengan talak tapi berbeda, lebih seperti menyumpahi gitu, tulis Kepsir garis bawah official. Admin akun tersebut pun tampak menyoroti kemunculan Syahrini yang kembali ke layar kaca. Alhamdulillah mendapatkan ilmu dan pengobat kangen juga lihat Inces di layar kaca. Terima kasih at Metro TV, kita tunggu edisi Inces dan Pak RB dalam satu frame, amin, sambungnya. Di dalam acara daring tersebut, Syahrini bertanya mengenai konsep pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah. Apakah di dalam Al-Quran diajarkan ada ucapan tertentu yang harus diucapkan sehari-hari? Bagaimana seorang istri kepada suami dan sebaliknya? Tanya Syahrini. Mendengar pertanyaan Syahrini, Prof. Quraisy Shihab menjawab mengenai hal tersebut. Adapun ucapan baik yang harus disampaikan kepada pasangan, sekarang begini, pada prinsipnya Al-Quran mengajarkan kita memilih ucapan yang tepat pada setiap momen, jawab Prof. Quraisy Shihab. Prof. Quraisy Shihab mengatakan jangan menegur dan marah kepada pasangan ketika sedang di hadapan umum. Jangan tegur dan marah pada suami atau istri di hadapan umum, tidak boleh juga suami memarahi istri sedang galau atau menstruasi, sambung Prof. Quraisy Shihab. Bahkan, Prof. Quraisy Shihab pun menuturkan untuk lebih memilih berbohong demi kebaikan hubungan suami istri. Kalau perlu berbohong, demi menjaga keharmonisan dengan pasangan, pungkasnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami.